Ya, pemirsa, tim kampanye nasional dan relawan Joko Widodo Ma'ruf Amin akan menggelar syukuran akbar yang memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 yang bertajuk Visi Indonesia yang berlangsung di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat, tempat saya berada hari ini, di mana rencananya Jokowi sebagai presiden terpilih akan memberikan pidato yakni tentang visi Indonesia 5 tahun ke depan. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Jokowi Ma'ruf resmi ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang pemilu presiden tahun 2019. Penetapan dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa yang diajukan pasangan Prabowo Sandiaga Uno. Sementara itu juga Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin juga akan hadir. Selain mendampingi Jokowi, Ma'ruf Amin bakal membacakan doa untuk bangsa. Seperti yang bisa Anda saksikan di belakang saya ini, tepatnya di kawasan Festival Area, memang sudah tampak ribuan masyarakat relawan yang hadir ke panggung acara, di mana dari siang tadi juga sudah berangsur pengunjung datang ke sini, ribuan masyarakat bahkan dari luar daerah pun juga hadir di sini. Acara ini juga dimeriahkan oleh artis-artis tanah air, diantaranya ada Gigi, Sleng, juga artis-artis lainnya yang akan turut memeriahkan acara ini. Iya, karena memang kita sudah dari sejak awal ya di sini ya, dalam rangka kita kemarin mengikuti pesta demokrasi ya, kita tetap terbangun kebersamaan. Makanya begitu kita dengar di Sentul International Conference Center ini ada acara Visi Indonesia di sini, kita langsung secara organisatoris kita berkoordinasi dengan pimpinan kita yang ada di tingkat nasional. Demikian laporan Limitra Novatra dan Rahmat Amiduddin dari Bogor, Jawa Barat.